Fatah dengan jersi mereka itu super kuning. Dan itu dia, selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia. Apa khabar peminat-peminat Liga Malaysia? Kami alukan sekali lagi kehadiran anda, sokongan anda untuk saingan Liga Super pada malam ini membabitkan Kedah Darul Aman berdepan Perak di Stadium Perak di Stadium Darul Aman Kedah, maafkan saya. Jadi pasukan Kedah turun dengan jersi serba kuning dan hijau, sementara Perak serba hitam. Pertemuan yang pasti dijangka menarik dengan misi berbeza buat kedua pasukan. Namun sebelum saya bercerita lebih, punca dari hantaran Rabi Hataya ke dalam kotak penalti, clearance yang mungkin mahu dilakukan oleh Nazmi, tetapi tandukan ke belakang sepanggang penjuru yang kedua buat Kedah. Chazwan Zainon cair ditanduk di situ oleh Nazmi, tapi datang lagi pasukan Kedah. Dan itu dia, akhirnya Kedah berjaya meletakkan diri mereka di hadapan menerusi Kepah Sherman. Jadi nampaknya permulaan yang cukup baik untuk tuan rumah Kedah berpunca dari, saya boleh katakan, kesilapan juga dari penjaga gol yang tidak dapat menduga dengan baik. Berjaya dicuri kesempatan oleh Kepah Sherman. Gol ke-13 peribadinya. Kita lihat sepakan penjuru ini bagaimana. Berpunca dari Syazwan Zainon, diangkat oleh Cicik Kipre. Agak lewat Azri Ghani di situ untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Assist oleh Cicik Kipre. Dan berjaya ditanduk dengan baik oleh Kepah Sherman untuk gol yang pertama buat Kedah di Stadium Darul Aman. Biarpun kita lihat segelintir pemain Perak membantah, berikan satu hantaran yang cukup baik kepada Kepah Sherman. Satu larian yang telah dibentes oleh Azri, sememangnya tiada pilihan buat pengadil untuk Razlan Jofri memberikan sepakan penalti buat Kedah. Tidak sampai 3 minit sahaja, Kedah mendapatkan gol pertama. Sekarang ini mereka berpeluang untuk menggadakan kelebihan yang mereka miliki di Stadium Darul Aman. Sekali lagi Cici Kipre memberikan bantuan kepada Kepah Sherman. Jelas tangan Azri sudah pun mengenai kaki Kepah Sherman yang telah pun melakukan kawalan dengan baik bola yang dilarikan olehnya dalam kotak penalti sebentar tadi. Badrul Bakhtia akan mengambil sepakan ini. Mencari jaringan yang keenam dalam saingan Liga Super. Jadi Azri Ghani, mampukah dia untuk mengecewakan Badrul, ataupun Badrul bakal meletakkan Kedah semakin selesa di separuh masa yang pertama ini. Jadi berikan tumpuan sepakan penalti yang akan diambil oleh ketua pasukan Kedah, Badrul Bakhtia. Satu nama yang sememangnya tidak cukup asing lagi untuk bola sepak Kedah. Sekarang ni bagaimana Badrul Bakhtia? Badrul, oh, mengenai tiang. Terselamat tetapi cubaan susulan sekali lagi terkena tiang. Agak malang buat Kedah. Oh, jika tidak mereka sudah boleh mengukuhkan kedudukan mereka. Sayang sekali Badrul gagal melunaskan peluang sepakan penalti yang diberikan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana sekali lagi sepakan ini mengenai tiang sebelum cubaan susulan daripada Kepah Sherman. Ia mengikut pengarahan di bahagian atas Tuan Zulkifli Zakaria. Sergio Aguero, Charles William. Pendek saja nampaknya Fidau Sayadi.
pada Sergio Aguero sekarang ini. Sergio Aguero mendapatkan Nazmi tapi Lokman menutup ruang. Idris pula pada Fidaus. Fidaus, Farid Ghazali cuba mahu melakukan satu antara lintang ke dalam kotak penalti. Tapi bola mengenai Fairuz Zakaria untuk lontaran ke dalam. Ini mungkin peluang ataupun serangan terakhir dengan lontaran Jad Nuruddin. Pasti ditagih. Dia mempunyai kekuatan melakukan balingan ke dalam kotak penalti. Mungkin tuah boleh memihak kepada Perak dalam tempoh minit terakhir ini. Jad Nuruddin, tetapi sayang lontarannya tidaklah begitu baik. Masih lagi dalam kolam Perak, Fidaus Sayadi. Fidaus ditanduk di situ oleh Charles William ataupun Aguero sebenarnya. Dalam situasi kelangkabut sebelah tadi, Aguero melakukan tandukan rendah. Diselamatkan oleh Ifuat. Peluang terbaik dimiliki Kedah. Sayang sekali Aguero. Peluang-peluang terbaik dimiliki mereka pada minit terakhir ini. Fidaus Sayadi. Peluang untuk Perak. Adakah siapakah penjuru atau teruskan permainan? Masih hidup lagi permainan. Peluang terakhir untuk Perak. Sayang sekali Charles William. Begitu ramai sekali pemain-pemain Kedah di situ dan akhirnya